Roh Kudus tak hanya bekerja dalam orang yang Tuhan gunakan, tapi terlebih lagi dalam gereja. Dia dapat kerja dalam siapa saja. Mungkin sekarang kau rasakan karyanya. Ikuti saat dia kerja dalam orang lain. Makin ikuti terang yang sekarang, makin hidupmu tumbuh dewasa. Siapapun orangnya, ikuti dia. Jika Tuhan kerja dalam dia, belajar dari pengalaman mereka. Kau kan terima hal yang lebih besar, maka kau kan tumbuh lebih cepat. Itu cara kehidupan tumbuh, itulah jalan penyempurnaan. Jalan penyempurnaan manusia. Taati pekerjaan Roh Kudus, kau kan temukan jalan untuk disempurnakan. Kau tak tahu siapa yang Tuhan pakai untuk menyempurnakanmu. Jika kau tempuh jalan yang benar, ada harapan disempurnakan Tuhan. Kau kan dicerahkan dalam segalanya. Jika tidak, gelaplah masa depanmu. Siapapun orangnya, ikuti dia. Jika Tuhan kerja dalam dia, belajar dari pengalaman mereka. Kau kan terima hal yang lebih besar, maka kau kan tumbuh lebih cepat. Itu cara kehidupan tumbuh, itulah jalan penyempurnaan. Jalan penyempurnaan manusia. Tak peduli apa yang Roh Kudus singkapkan kepada orang lain, alami itu agar jadi hidupmu, kau bisa membekali yang lain. Siapapun orangnya, ikuti dia. Jika Tuhan kerja dalam dia, belajar dari pengalaman mereka. Kau kan terima hal yang lebih besar, maka kau kan tumbuh lebih cepat. Cara kehidupan tumbuh, itulah jalan penyempurnaan. Jalan penyempurnaan manusia. Meniru kata bukanlah pengalaman, temukanlah penerapan lewat pencerahan orang lain. Bagikan yang kau alami dan tahu, ini berguna untuk hidupmu. Taati semua yang dari Tuhan, cari kehendaknya, banyak belajar. Hidupmu kan tumbuh dewasa, penerapan ini buatmu cepat tumbuh. Siapapun orangnya, ikuti dia. Jika Tuhan kerja dalam dia, belajar dari pengalaman mereka. Kau kan terima hal yang lebih besar, maka kau kan tumbuh lebih cepat. Itu cara kehidupan tumbuh, itulah jalan penyempurnaan. Jalan penyempurnaan.